Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku Adit. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO27 Trans. Iya, rilis terus ya, nggak ada berhenti-berhentinya di PO27 Trans. Dan di sini armadanya armada spesial teman-teman, karena ini adalah sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 pertama di PO27 Trans PT Inspired Sinar Abadi. Dan akan seperti apa detail-detailnya ya, dari bagian eksterior sampai bagian interior, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai karena kita akan kupas tuntas sebelum ini jadi trayek antar kota antar provinsi. Nah, sekalian ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu kalau hari ini, di malam ini, kita akan kedatangan armada baru dari PO27 Trans. Ditonton sampai selesai ya. Nah, teman-teman, sekarang kita review bagian eksteriornya. Ini dia, Jetbus 5 MHD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 pertama di PO27 Trans, teman-teman. Dan ini julukannya adalah Hemingja, yaitu sosok dewi pelindung dari mitologi Nordik yang melambangkan sebuah kebahagiaan. Iya, kita ngelihatnya aja tuh udah bikin bahagia ya, apalagi kalau kita naikin bisnya karena fasilitasnya udah lengkap banget. Tapi sebelum kita lihat fasilitasnya, kita lihat dulu eksteriornya. Di sini seperti biasa ya, ada stiker anti karat kesayangan kita. Terus bagian depan udah kita nggak perlu sebutin lagi ya, karena di review-review sebelumnya udah banyak banget kita udah ngejelasin detail-detailnya. Kemudian di sini seperti biasa, khas dari PO27 Trans, selendangnya diwarnain warna oranye teman-teman, senada banget sama warna liverynya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada sebuah keharmonisan ya di tulisan PO27 Trans ini. Dia mulainya dari sini tengah, semakin ke belakang dia semakin ke atas sesuai dengan lekukan dari liverynya. Dan ini logonya ya, kalau misalnya teman-teman lihat secara terbalik pun tetap kebacanya 27. Nice banget. Terus di bagian sini, bagasi. Bagasinya ada 3 ruang nih, teman-teman. Ini ruang pertama. Ini ruang kedua. Dan yang ini ruang ketiga. Nah, karena ini pakai sasis Mercedes-Benz OH1626, jadi bagasinya bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Lah, kenapa bisa kayak gitu? Karena sasis Mercedes-Benz OH1626 ini awalnya pendek ya. Dia berupa sasis modular. Ketika dipasangkan bodi, ini dia akan dipisah gini, teman-teman. Nah, ini kan ada ruang ya. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan karena ini pakai bodi MHD, teman-teman, jadi ini bisa buat ngangkut motor tanpa perlu dicopot bannya. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga bagasinya full bordes, jadi lebih aman dari goresan-goresan. Very nice. Next, kita lihat teman-teman di sebelah sini. Ya, sini ban belakang yang menggunakan suspensi udara di belakang sama di depannya suspensi udara, teman-teman. Nggak ada lagi suara kerkat-kerkat-kerkat, yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Nah, untuk standar bodi MHD di sebelah sini ada bagasi, yang ini di custom teman-teman. Wah, ini keras. Nah, oke, okay. Ini bagasi. Kalau yang di sebelah kanan itu di custom, jadi buat tempat tandon air toilet gitu. Langsung aja kita tutup. Dan khas dari PO27 Trans, di sini pakai velg aluminium yang bikin kinclong, apalagi ya perawatan bis dari PO27 Trans itu nggak perlu diraguin lagi teman-teman. Bannya nanti bakal disemir, jadi kelihatan kinclong banget. Oke? Dan yang ini, nah ini. Nah, inti dari Euro 4 dari bis ini adalah adanya cairan AdBlue. Cairan AdBlue ini terdiri dari urea dan air yang sudah disterilkan ya. Disimpan di sini. Dan ini nanti akan disemprotkan. Nama sistemnya itu adalah SCR. Nah, disemprotkan ke gas buang yang berasal dari pembakaran dari mesinnya. Nah, ini anggap ini gas buang. Ini AdBlue. Disemprotkan AdBlue, just gini. Kadar NOx-nya ini akan diurai menjadi nitrogen dan air. Makanya dari standar emisi Euro 3 bisa ke Euro 4 berkat adanya AdBlue ini. Seperti ini, oke? Dan karena ini pakai AdBlue, tapi
teman-teman kan banyak yang nanya nih, bisa nggak ya pakai biosolar? Bisa, teman-teman. Oke, AdBlue di sebelah sini, kemudian ini ada pintu belakang yang modelnya nggak sampai atas ya, karena ini kan bisa di custom, teman-teman. Dan tentu saja bis ini nanti akan digunakan di trayek antar kota, antar provinsi. Buat trayek mana, silakan teman-teman tunggu aja di official sosial media dari PO27 Trans, karena nanti akan diupdate terus, teman-teman. Dan di sini, nah, bagian belakangnya ya, kita semua udah suka banget lah ya. Lampu belakangnya 3 dimensi, tekstur 2 dimensi, kamera parkir, sensor mundur, udah lengkap banget. Oke, karena di sini udah mau dirilis, langsung aja yuk kita review bagian interiornya. Let's go. Nah, teman-teman, ini dia interior dari armada terbaru PO27 Trans dengan julukan Hemingja. Luar biasa, di sini udah lengkap banget ya, ada TV. Nah, ini TV-nya gede nih, teman-teman. Ukuran 43 inci. Wis, bisa langsung nonton YouTube, nonton Netflix juga bisa dari sini. Dan ini dikendalikan oleh double din head unit yang ada di bagian dashboardnya. Terus tentu aja, teman-teman, kalau ada TV, pasti ada speaker. Speakernya juga udah tersebar ya, mulai dari bagian paling depan, sampai paling belakang ya. Jadi, teman-teman, walaupun duduk di depan atau di belakang, dapat kualitas audio yang keren banget. Nih, speakernya. Keren tau. Udah gitu, kalau teman-teman perhatiin ya, di sini ada customize, louver AC tambahan, jadi kalau duduk di depan ini akan dingin juga rasanya. Nah, sekarang untuk fasilitas keamanannya juga udah lengkap banget, teman-teman. Mulai dari apar, di samping bangku driver di sini. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, di antara dua kaca samping, di situ ada palu darurat pemecah kaca. Di bagian atas kita ada jendela darurat, 2 unit, di bagian depan dan di bagian belakang. Sama ada pintu darurat di bagian paling belakang. Nah, di sini nanti akan dipasangin CCTV beberapa titik. Tapi ingat ya, teman-teman, barang bawaan adalah tanggung jawab dari penumpang. Jadi bukan tanggung jawab dari PO nih. Makanya, walaupun ada CCTV, teman-teman tetap harus memperhatikan barang bawaan teman-teman saat teman-teman naik bis apapun itu. Oke, sekarang kita lanjut aja yuk. Kita lihat fasilitas apa aja sih yang ada di bagian belakang. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia interiornya di bagian belakang. Kita bisa lihat ya, luxurious banget dengan nuansa ABS warna abu-abu. Terus di belakang sini ada nuansa kayunya, teman-teman. Untuk fasilitasnya, mulai dari fasilitas keamanan di atas kita ini, di sini ada jendela darurat, kemudian di sebelah sini ada pintu darurat. Dan seperti biasa, kalau teman-teman lihat di antara dua kaca samping, tentu akan ada palu darurat pemecah kaca di bagian belakang. Oke, langsung aja kita lihat ini, ruang kebahagiaan. Karena di sini ada 3 ruang, teman-teman. Smoking area buat teman-teman yang suka ngudut. Dan nanti ini bakal ada fasilitas minibar atau mini pantry juga, nanti akan ditambahkan. Kemudian yang di sebelah sini ada toilet. Dan kalau lurus, yang di tengah itu ada ruang istirahat untuk driver yang bertugas. Jadi biasanya kalau di bis AKAP, itu kan ada 2 ya drivernya. Pada saat yang satu lagi bertugas, nah yang satu lagi istirahat. Supaya perjalanan kita tetap safety. Ya, tapi sebelum kita ke dalam sini, kita lihat ya di sini, kursinya benar-benar lebar buatan Hai ya, dengan tipe Execution. Execution ini nih tipe yang paling tinggi, paling mewah ya, paling berkelas dari kursi buatan Hai. Teman-teman bisa lihat sendiri deh ya seberapa lebarnya, dan kita coba unboxing yang paling belakang ini. Nah, ini desainnya sudah built-in bantal. Jadi bantalnya sudah built-in dan bisa kita atur ketinggiannya kayak gini, teman-teman. Very nice. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Ini dibukanya dengan cara sliding seperti ini, teman-teman. Oke, dan hati-hati kepalanya ya. Jangan sampai kejedot. Sah. Kita masuk. Nah, ini langsung terang benderang ya. Di sebelah sini, toilet. Ini jangan lupa dinyalain lampunya. Dan exhaust-nya ya. Oke, kita coba masuk. Seperti ini, teman-teman. Kabel headsetku nyangkut sebentar ya. Nah, ini dia. Seperti ini toiletnya, modelnya toilet duduk dan ada semprotan water jet ini ya, cus-cus gitu.
Di sini juga ada exhaustnya teman-teman yang berfungsi untuk menghisap aroma-aroma dari toilet keluar gitu. Kita tutup lagi. Hop. Ini kita matiin exhaustnya ya. Nah, ini built-in teman-teman lampunya. Yang di sini sekalian yang sama di toilet. Nah, terus ini fasilitas smoking area. Kita buka. Seperti ini. Nah, ini ada bangku teman-teman. Di sini ya. Wah, enak banget. Ini nanti bakal dipasang fasilitas mini bar-nya, mini pantry. Kita nyalain ya. Oke, ini udah nyala teman-teman. Nah, ini lampunya. Kelihatan toh? Oke, kita bisa lihat, bisa leluasa. Nanti silakan teman-teman gunakan asbak yang disediakan ya. Jangan disundut ke dinding, bisa merusak interior. Oke, dan yang terakhir di sini. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ini dia. Kandang macan atau ruang untuk istirahat kru yang bertugas. Wih, mantap ya. Bahkan PO27 Trans itu juga memperhatikan drivernya. Ketika driver dapat kualitas istirahat yang bagus, maka perjalanan kita akan tetap lebih safety, teman-teman. Luar biasa. Oke, kita tutup. Dan sekarang kita coba yuk. Duduk di kursi paling depan, karena nggak lengkap rasanya ya kalau kita nggak duduk di kursi paling depan. Let's go. Nah teman-teman, ini dia, kita duduk di kursi paling depan, tepatnya di kursi nomor 1C. Teman-teman bisa lihat ya, di kursi nomor 1C ini kita dapat fasilitas double leg rest yang enak banget teman-teman. Dan karena ini sekatnya model terbaru, jadi kita dapat leg room tambahan nih dari sekat partisinya. Very nice, double leg rest, kursinya lebar. Terus di sini ada bantal juga. Nanti kalau bis ini udah jalan ke kota antar provinsi, nanti akan ada fasilitas lain seperti selimut dan bekal snack perjalanan kita. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian atas. Di sini ada lampu baca ya, seperti ini. Dan di tengah-tengahnya tentu saja ada USB port charger. Iya, jadi benar-benar udah lengkap banget. Teman-teman bisa ngecas HP di sini, ingat buat ngecas HP aja, nggak boleh buat ngecas yang lain ya. Tapi kalau misalnya kurang, di sini ada juga USB port charger di sini, di bangkunya. Satu di sini, dan ada stop kontak di bagian bawah. Udah lengkap banget kan? Terus di sebelahnya ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau bisa kita sumbat hembusannya supaya kita ngerasa nggak terlalu dingin. Dan tentu saja di sebelah sini ya, dan di sini nanti akan ada ambient light warna warm white juga teman-teman. Gimana? Udah lengkap banget ya fasilitas di armada terbaru dari PO27 Trans ini. Ini sih ya, mau jalan dari trayek terjauh pun ya, mungkin dari Malang menuju ke Poris atau dari Malang menuju ke Bogor, udah nyaman banget teman-teman. Ini bisa disenderin loh. Nah, kayak gini. Tinggal dorong aja tuas yang ada di sebelah kita. Terus kita seperti ini. Nah, ini. Teman-teman nggak perlu khawatir sama orang yang di belakang kita. Karena leg room-nya luas banget. Jadi nggak perlu khawatir. Oke? Kelihatan ya bedanya, kemiringannya. Mantep. Nggak sabar nih aku buat nyobain. Karena yang kemarin-kemarin kan kita udah nyobain Freya. Sama kita udah nyobain Freak juga. Mungkin Hemingjai ini bakal kita cobain juga. Mantap. Halo, dari mana nih teman-teman? Kita bukan, kita perjalanan bus
Malang Poris. Malang Poris, Malang Poris. Mas siapa ini tadi? Adit. Mas Adit, dari mana Mas? Dari Surat. Oh dari Surat, sini aja. Tahu ini dari mana Mas? Dari IG. Oh dari Instagram, mengikut ya. Iya. Sudah. Udah? Sudah. Udah. Gimana Mas rasanya? Enak. Enak. Sos. Enak. Ini Mas tadi aja ya. Oke. Selamat Mas. Iya, makasih. Sama-sama. Kamu dari mana? Nah, teman-teman di sebelah sini ada display dari produk dari Inspired. Di sini ada yang menarik nih, teman-teman. Wih, gambar JetBus 5. Nah ini, Mbak, yang ini harganya berapa, Mbak? Yang ini harganya berapa? Ini harganya 140. 140, ha? Semuanya 140? Oke, kalau gitu, ini bagus nih, Mbak. Bungkus yang ini ya. Mau yang ini satu, Mbak, XL. Oke, ya. Nih teman-teman, kita langsung beli yuk yang ini. Karena ini keren banget, teman-teman. Mantap. Nah ini, teman-teman, kita langsung bungkus saja. Pembayarannya cash ya, Mbak? Iya. Oke. Kita langsung bungkus saja, teman-teman. Nih, dapat souvenir sama beli. Oh ya. Oh iya. Makasih kembaliannya, teman-teman. Kita lihat-lihat lagi yuk sambil nunggu bisnya ke sini. Oke, ya kita bentar lagi mau naik ke bis karena aku duduknya di paling belakang. Ya udah, kita paling belakang aja di antara yang lainnya. Welcome, Kalinja Executive Class dengan 28 seat. Oh iya. Lebih kerasa suspensinya. Monggo, Mas. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi namanya sama Zainu. Nah, teman-teman kita berangkat dari Suhat untuk road test. Mungkin teman-teman biasanya ngelihat kita road test-nya bareng keluarga besar dari Adi Putro ya, dari engineering, mungkin dari pihak PO. Nah, sekarang kita road test bareng penggemar bis, luar biasa. Aduh, ini ada layanan snack juga, teman-teman. Berasa naik akap ya. Iya, siap. Makasih, Mas. Nah ini teman-teman, kotak snack yang paling aku suka dari 27 Trans. Oh iya ya, ini airnya. Ya, terima kasih. Ini kita berasa naik akap ya, Mas ya? Malang Jakarta ya. Naik Haminja. Nah ini teman-teman, logo 27 Trans yang paling aku suka ya. Dia kalau dibalik gini, tetap tulisannya 27 teman-teman. Tak putar. Nah, nih. Tetap 27 kebacanya. Mantap. Kita masih kejebak macet nih, teman-teman, di jalan Borobudur ya ini. Nah, teman-teman langsung aja yuk kita unboxing isi dari snack perjalanan kita. Tapi sebelum kita lihat ya dalamnya, kita lihat dulu nih luarnya. Ada quotes. Pergi kemanapun hati berbicara, mengukir kisah yang tak akan mungkin terlupa dari 27 Trans Java. Oke, kita buka aja isi snack box-nya. Wah, ini sama seperti pas kita naik bis akapnya ya, teman-teman. Ada croissant, terus ada Trix, dan ada wafelo, serta ada tisu basah. Nah, ini. Dan untuk menemani perjalanan kita juga ada air mineral. Ini kemasan 330 ml, teman-teman, supaya kita tetap terhidrasi. Ya, seperti ini
snack perjalanan dari 27 Trans. Untuk keberagaman teksturnya udah beragam teman-teman ya. Ada yang crunchy, ada yang soft dari croissant-nya. Untuk keberagaman rasa juga udah beragam, ada yang manis, ada yang gurih. Very nice. Oke, kita tutup snack-nya dan kita kembali melanjutkan perjalanan bersama Hemingja. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngelihat snack-nya. Sekarang kita lihat kursinya, teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman duduk di paling belakang, di sini teman-teman tetap dapat leg room yang luas. Nah, di sini. Terus, kalau misalnya teman-teman duduk di pinggir kaca nih ya, di sini teman-teman dapat dua opsi tempat untuk ngecas. Mau pakai USB port charger di sini atau mau pakai stop kontak di bawah bisa. Yang penting diingat ya teman-teman ya, USB port charger dan stop kontak itu cuma boleh dipakai buat ngecas HP, nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan teman-teman. Ya, double leg rest, kursi buatan Hai dengan model execution, udah ada kesempurnaan dalam perjalanan banget ini teman-teman. Ini dia di sebelah kiri tempat kelahiran dari bis ini, Hemingja. Jadi bis ini semalam baru dirilis dari Adiputro, terus paginya buat acara rompes. Mantap. Ini mana nih penggemar bis? Oh, ada rilisan teman-teman. SCLU, Sinar Jaya Langgeng Utama, itu RK8 Euro 4, R280. Kira-kira kita mau kemana ya, rutenya ya? Dari kita menikmati jalan tol, kita dikte dulu yuk teman-teman, ada trayek apa aja sih di PO27 Trans. Kita mulai dari sesuai abjad ya, kita mulai dari A1. A1 itu dari Malang menuju ke Poris kelas Presiden kelas, kemudian ada A2, A2 Malang Bogor Presiden kelas teman-teman, dan yang terakhir di Presiden kelas ada A3 yang kodenya huruf A ya. A3 itu tujuan akhirnya Tanjung Priok. Nah, terus ada B1. B1 itu juga Presiden kelas, tapi bedanya kalau B itu berarti ke Bandung. Nah, habis B terus ada yang E ya. Kita mulai dari E1 eksekutif dari Malang menuju ke Cilengsi, E2 dari Malang menuju ke Poris dengan unit double decker, kemudian ada E3 dari Malang menuju Bubulak via Parung, via Ponpin. Kemudian ada E4 dari Malang menuju ke Bubulak tapi via Jati Jajar, Kampung Rambutan. Dan yang terakhir untuk jam sore ada kelas U1. U1 itu dari Malang menuju ke Tanjung Priok, kelas urban kelas. Nah, untuk angkatan pagi, layanan terbaru dari PO27 Trans ada P1 dari Malang menuju ke Poris. Wah, 10 trayek perharinya untuk 27 Trans, padahal line perdananya itu di tanggal 27 Januari 2021. Sekarang di akhir tahun 2023 udah ada 10 jadwal keberangkatan. Luar biasa, semoga akan bertambah lagi ke depannya. Nah, teman-teman, kita lagi di rest area KM66. Di sini kita lagi istirahat sambil photo session bareng rombongan protes Hemingja. Wah.
teman-teman, sekarang kita udah kembali ke Jalan Soekarno Hatta atau Jalan Suhat. Persiapan kita selesai dan habis ini akan kloter 2 yang road test, karena cuma ada 2 kloter ya di acara road test hari ini. Mas Baizar, gimana nyobain armada baru dari 27 Trans? Cukup puas ya dengan harga 27 Trans ini dari Bali Karoseri Adi Putro ya. Menangkat si Rotex pertama kali ini juga nyaman, senyap juga, puas lah buat 27 Trans sama Adi Putro. Siap, terima. Siap. Oke, teman-teman, yuk kita turun. Nah, teman-teman, ini dia akhir dari perjalanan kita dan video review kita dari armada terbaru PO27 Trans dengan julukan Hemingja. Ya, luar biasa ya, PO27 Trans rilis terus armada baru dan nggak tanggung-tanggung bikin acara yang seru ya, untuk lagi-lagi demi kepuasan pelanggan-pelanggan setianya terhadap PO27 Trans. Luar biasa. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar PO27 Trans. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas, dan terus-terusan nih ramai terus penumpangnya. Luar biasa. Karena benar-benar bikin senang orang-orang ya, teman-teman ya. Rezekinya enggak akan putus untuk PO27 Trans. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adi Putro. Iya, habis ini bisnya akan lanjut muter kloter kedua dan kita akan balik lagi yuk ke workshop kita, ke Karoseri Adi Putro. Mantap ya teman-teman, luar biasa.